Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Nak ada Zura? Okey, insya-Allah ilahi Allahu ajalanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini 17 Oktober 2023, hari Selasa. Nama siapa, Pak? Muhammad Fazli. Dari mana, Pak? Daripada sekarang kerja di Sungai Udang. Ini siapa? Ini isteri saya. Nama dia siapa? Suhaila binti Abdul Wahab. Okey, apa masalah isteri ni? Masalah sekarang ini dia sedang mengalami tiba-tiba dia terkena balik penyakit lama dia tu. Penyakit lama tu sekarang. Penyakit lama tu bukan penyakit penyakit yang boleh dia tengok di hospital lah. Dia diserangkan. Sebelum ni sakit bahu dan pernah berubat lah dekat Kedah. Sebelum ni pindah Kedah, sebelum ni di Kedah lah. Lepas tu sekarang ni dah datang Melaka dekat hampir setahun. Alhamdulillah tak ada apa berlaku. Tapi baru-baru ni jadi balik, tapi kali ni sebelah kaki. Kaki belah kanan dan baru pagi tadi kaki belah kiri dia dua belah sakit. Dia buat lemah lah. Memang dia totally out. Hari ni memang teruk. Tadi sampai okey, dia duduk, dia siap sembang lagi dengan ada kat luar tu, Siti tadi tu. Tiba-tiba dia terus, dia kata pening kepala dan sekarang-sekarang macam ni, dia tak sedar. Minta dulu bila rawat dekat Kedah tu, dia kenapa? Dia ada benda lah, ada jin yang berdamping dia lah. Ada juga bermacam-macam, ada yang jin berdamping, ada yang dia kata ada yang datang dihantar orang. Dan juga baru ni pun saya check dah dengan ada daripada Sabah pun, daripada jauh-jauh juga dia kata pun ada orang hantar dengki dia. So saya tak tahu lah mana yang dia ada keluar masuk. Saya banyak kali bawa dia pergi berubat sebelum ni kat Kedah, dekat Kelantan. So baru ni pun baru minggu lepas kat Melaka, dekat tengah bandar tu. Ada juga memang ada jin, tak ada kata dia jin siam. Lepas tu masa tu sakit kaki kiri, sakit kaki kanan saja. Hari ni dia dah start sakit dua belah. Lagi teruk, dia tak boleh jalan. Dia buat bisnes printing di rumah, dia akan buat online. So dia akan masukkan post-post dia. Baru ni dia dapat job besar lah, 700 mark dia akan buat. Lepas tu dia post lah, dia kata dia dapat job. Dia buat siap semua video semua dan terus dia kena. Wallahualam. Wallahualam, dia terus sakit kaki. Sebelum ni bahu dia tak buat tangan dia. Kita dah buat dah. Alhamdulillah okey. Cuma sekarang ni tunggu bawah pula. Kita tahu tempat ni dari mana? Ya. Tahu sini dari mana? Saya tengok dekat TikTok alhamdulillah. Ha. Dekat pusat berita Islam Melaka keluar. Okey. Sini ada dua kaedah lah. Ya. Satu saka. Kalau nak buang saka, tak nak buang simpan pun boleh Kalau nak matikan saka, RM250. Kalau seher ni, apa gangguan ke, hujung rambut, hujung kaki kat rumah dan rumah, kat luar-luar yang ikut ni semua RM50 sahaja. Atau pulang pada kamu lah sebagai suami, nak rawat yang mana satu. Datuk buat mana yang boleh buat. Kalau dua-dua kalau tadi, boleh, saka kalau boleh kita buang, badan akan rasa ringan lah. Saka-saka ni, dia sekali je dalam semua hidup. Kita matikan terus. Seher ni, kena faham macam kamu cakap tadi, pergi Kelantan pernah kena, pergi sana, pergi sini. Baik kena, berarti dia di sihir. Okay, di sini, pusat rawatan di sini, kalau kamu dah pergi baik tempat, saya tak tahulah.
Yang di sini kita ajar ilmu. Ya. Yeah. Ajar ilmu, contoh kalau nak belajar hari ni, contoh akak tu sama juga 10 tahun kena sihir. Tadi pun sama juga hampir-hampir mengacau, ya, tapi alhamdulillah yang kita suruh zikir dalam hati kuatkan semangat. Kalau nak belajar 625 termasuk rawatan. Ya, 625. Jadi ilmu di sini kita hanya ajar berzikir 5 minggu di rumah. Sambil buat kerja tu zikir dalam hati. Ya, 4 surah mukaddam, 1 surah Al-Quran. InsyaAllah bila tamat zikir ni tak ada sihir boleh tembus. Ya, dia boleh rawat siapa pun. Walau ijazah hari ni dah boleh rawat siapa, dah boleh rawat diri sendiri lah, dah boleh rawat keluarga, semua dah boleh buat rawat. Ha, ini pun kita tak paksa lah, terpulang lah. Pasal apa? Contoh dah bertahun dah asyik kena sihir, kena sihir, kena sihir permainan orang kan. Eh? Jadi kebanyakan perawat dia jarang ajar ilmu pada pesakit. Betul. Tapi di sini saya ajar. Eh, bukan kat sini berzikir tak? Berzikir kat rumah. Dari ijazah balik rumah zikir saja 5 minggu. Eh, sampai tu dah boleh rawat diri sendiri lah. Sampai ijazah hari ni dah boleh rawat diri sendiri. Ini 4 surah mukaddam, 1 surah Al-Quran. Eh, itu saya cuma jelaskan lah. Tidak tak nak belajar, terpulang lah. Eh? Mungkin ni kali. InsyaAllah. Okay. Kita tengok dulu macam ni. Ini air herba lah.
Bismillah. 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 Kira sifar. Sifar. Astagfirullah. Dalam hati zikir Allah 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 eh? Allah. Kuatkan semangat. Dia ada mengadu tak perut dia, problem? Perut tak ada mengadu, semua kaki-kaki. Kaki kepala. Perut tak macam cerita. Syilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kau? Siapa kau?
Aku tanya siapa kau? Siapa kau? Ha? Dari mana kau datang? Siapa tuan kau? Hmm? Nenek tua eh? Hmm? Nenek tua eh? Hmm? Buat apa dalam badan dia? Hmm? Buat apa dalam badan dia? Hmm? Siapa hantar kau? Hmm? Siapa tuan kau? Siapa tuan kau? Tak ada tuan. Hmm? Nama kau siapa? Nenek Kebayan. Ya. Yeah. Hmm? Kau buat apa dalam badan dia? Hmm? Aku tanya, kau buat apa dalam badan dia? Hmm? Pergi balik tempat asal kau pergi. Pergi balik. Hmm? Pergi balik. Pergi balik tempat asal kau. Sebelum aku bunuh kau sini. Ali nak pergi buat gambar ni. Jinji dia tak? Hmm? Buka mata kau tengok aku. Buka mata kau. Buka mata kau. Buka mata. Buka mata tengok aku. Kenal aku. Hmm? Tengok aku, tengok aku. Kenal aku tak? Hmm? Ha? Kau buat apa dalam badan dia? Hmm? Kau buat apa dalam badan dia? Hmm? Kenapa? Hmm? Kau nak keluar tak? Hmm? Kau Islam ke bukan? Kafir eh? Hmm? Aku Islamkan kau nak? Hmm? Aku Islamkan kau nak? Ha? Sebelum kau mati, aku nak Islamkan kau. Hmm? Eh, nenek. Aku nak Islamkan kau. Hmm? Ah!
Ni ada tiga lagi ni. Masa turunkan. Ah.
Itulah keluarga lah. Mak dia tak. Budak dia takkan lakkan masuk, takut benda tanah tu. Mak dia nampak dia jikit, dia takut. Mestilah susah hati. Boleh tengok dalam TikTok lah. Oh, suruh tengok. Tengok beritahu dia. Pusat terapi tapi Adam. Ah, okey. Tak tahu. Mak dah buat TikTok. Dia buat lah TikTok. Mak dah buat ni. Tak nak mami tengah berubat, tak apa. Ni risau. Oh, ya, tahu. Baik. Kalau dia bubuh tangan tu kat ibu dia bulu muka. Baik. Itu bang berubat. Diam dah. Eh, mak dah buat. Oh, yang ni. Jangan, jangan. Ayah, sabar, sabar. Saya duduk dia diam.
Ayah yang pun. Mami tengah berubat. Tak apa tau. Dia masuk dalam. Jangan. Tak apa. Mami tak apa. Mami ubat. Mami nak baik dah. Dia senyum. Jangan nangis. Dia guna kereta. Nak guna kereta. Bapak kereta kan. Dia boleh beli kereta ya? Dia yang menambah. Dah, tahu. Oh ya. Ada lagi nombor tak? Keluar habis dia.
Si Baki tu keluar ke dalam bisnes. Lagi, lagi. Baki-baki tu keluar habis. Muntah kena tahan kak. Dan nasi ada kecil. Allah ni. Kak dengar ni. Lawan dia, lawan dia. Tempat lain rawat dengan gini. Tempat lain rawat dengan gini tak? Keluar, keluar, keluar semua. Jangan tahan. Jangan tahan dia. Keluar, lepaskan dulu. Keluar, keluar. Nak perlu jalan tu lagi. Keluar. Nanti habis kau ni kena ni. Tak nak cakap ke? Haji? Oh, Haji?
Saya suka nyawa lagi. Lepas tu tak bubur je tinggal. Tak nak? Sekiranya kau ada kawan-kawan.
Nama? Yalah, nak kenalan daripada mana? Ha. Keluarlah. Kita nak menolong kau. Ah, keluar nak kena anak-anak tahu daripada mana. Sian kau. Ha? Daripada mana ni? Tak tahu daripada mana. Kau tak nak keluar. Kenapa kau tak nak keluar? Kau tak nak keluar, aku yang keluar kang. Ha, ha, aku keluar kang. Tinggal kau sini kang. Kau ada hutang ke? Ha? Kau ada hutang ke? Gi. Sebelum detik balik sampai jadi jadi lempeng juga kau. Kau ngiru apa tu? Panggil kawan kau? Hmm? Boleh? Kau raya ke? Siapa ni? Ha? Siapa ni? Hmm? Siapa ni? Hmm? Siapa ni? Kau nak ikut siapa lah tu? Siapa ni? Cepat, cakap! Nenek. Tuh, Nenek. Dia pergi mana ni? أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Ikut keluar, ikut keluar, ikut keluar. Tak nak nampak dia elok. Ikut keluar. Tak sebelah tangan dia. Tangan dia ni. Keluar. Jangan tahan dia, keluar. Bagi dia keluar.
Sakit mana? Okey.
Duduk-duduk-duduk kat mana lah pula. Dah nak habis dah nyawa kau. Ambil dua kaki naik atas. Lemah dah kau. Tak tahu nak pergi rumah. Pergi, tengok ni. Nak angkat tangan pula kan? Nak nasihat ke apa? Pesanan terakhir, wasiat. Apa tu pesanan terakhir apa dia? Wasiat apa? Ada wasiat ke? Masita. Nak cakap apa? Ada cakap Arun. Ada nak cakap apa? Boleh cakap tak boleh cakap ni? Boleh cakap tak? Boleh cakap tak? Boleh cakap. Memang bisu eh? Ya, memang dia tak boleh bercakap. Rupanya suruh cakap, mana tak bercakap lah. Buka peti suruh ni lah. Sedekat. Tak boleh, nak jaga je kan. Tak boleh, tak boleh jaga dia. Allah boleh jaga dia. Keluar pada badan ni boleh? Ha? Tak boleh, tak boleh. Sayang macam mana pun tak boleh. Kamu jaga macam mana kawan ni sakit? Kalau sayang kat dia, kamu masuk Islam boleh? Tapi ikut belakang dia lah, kat satu meter belakang ni. Jangan dekat dengan kita hantar pergi Mekah. Kalau apa-apa, kamu doakan dia. Boleh? Ha? Boleh? Boleh tak? Ha? Kalau ya, angguk. Boleh? Ha? Boleh tak? Kalau masuk Islam tak? Ha? Kalau sayang dengan dia, masuk Islam, kita hantar pergi Mekah, bila berbahasa kamu boleh jumpa dia. Nak? Tapi tak boleh masuk Ramadan dia lah. Boleh? Ha? Tak boleh. Kamu kena masuk Islam. Kalau kamu tak masuk Islam, tak boleh. Tak boleh duduk Ramadan dia. Memang kalau masuk Islam pun tak boleh duduk Ramadan dia pun. Masuk Islam pun tak sakit. Nak masuk Islam nak? Ha? Ikut kita mengucap. Nak? Nak tak? Nak, cuba cakap.
Nak tak? Hmm? Hmm? Nak tak? Boleh cakap tak? Aku jom cakap dengan kau. Kau semua tidur. Tentu dia tak boleh cakap. Dia nak cakap apa? Nak angguk. Tak nak geleng. Kau kena keluar. Macam mana kau kena keluar? Boleh? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kau sayang kat dia, macam mana pun aku kena keluar daripada dia. Kalau tidak, kita orang akan buat secara paksa nanti. Dan tak boleh jumpa dia langsung. Siapa ni? Istighfar, istighfar. Siapa ni? Siapa istighfar? Siapa nama ni? Siapa nama ni? Suhaila. Lawan dia. Ni asal orang apa? Kelantan? Orang Kedah. Lama berak tapi membesar di Kedah. Membesar di Kudim. Selama berak kat mana kampung dia? Cuba dengar bisik dengar dia apa dia cakap. Nak cakap apa? Dekat-dekat sikit. Kalau dia tu, tak dengan. Kalau kita pergi tu lah ni, sembuh. Sekali lagi cakap tak jalan. Tapi tak dalam bandun. Takut. Takut. Cuba cakap. Cuba cakap. Tadi pulih pergi suara dia. Tak boleh cakap. Tersangkut ke ni kan? Hmm? Buka je dia punya cerut tu. Cakap apa? Cakap. Cuba cakap. Aku tu siapa? Apa yang kata aku? Keluar daripada mana dia boleh? Aku tu nama kau ke apa? Hmm? Aku tu nama apa? Engkau ke? Hmm? Engkau siapa? Nampak dia takut ya?
pula. Aku gagak. Aku tu nama kau ke siapa? Cuba cakap. Kita dah bantu kau ni. Bukan. Habis tak aku tu siapa? Tuan kau. Bukan juga. Memang daripada kecil aku ikut dia kan? Penjaga dia. Penjaga dia. Kau sayang dia lah. Bukan. Habis kau dah berjalan ke mana pula? Orang hantar. Keluarga tu buat ke? Aku nak sakit. Oh, kau nak dia sakit. Nak dia sakit. Eh, tuan kau siapa? Kenapa kau nak dia sakit? Pada muka. Pada muka dia kan? Kan pada muka dia kan? Kenapa nak bagi dia pada muka? Kali ni tuan dia. Kenapa kau nak sakit hati ni? Kau nak makan dengan dia, kenapa dia salah apa? Benci perempuan ni? Kau kawan baik dia kan? Bukan? Tapi kau benci dia kenapa? Sebab dia apa? Kau ni musuh ni ada kan? Dia jiran. Dia rampas hang kau kan? Habis? Kenapa kau marah dia? Kau pelalau kan? Kau sakit hati kau dapat suami dia kan? Kau nak jodoh? Kenapa? Kau benci atas sebab apa? Kau benci dengan perempuan ni kenapa? Dia dah buat salah pun tu. Dia dah buat salah pun tu. Yalah, dia tak guna apa masalah dia. Dia buat salah apa? Dia buat salah apa? Dia dah buat salah apa? Ya, aku tak tahu tapi aku benci macam mana. Aku benci aku tak tahu. Kenapa aku tak suka dia, dia dengan suami dia? Kau kakak ipar dia. Kan? Kan? Kau kakak ipar dia kan? Betul? Kakak ipar kan? Dah lah, tak payahlah benci-benci kan? Baik pun macam tu. Kau pun Islam. Kau ada ipar kau. Benci atas sebab apa? Mesti ada sebab kau benci dia. Kau benci dia berjaya? Kau benci dia sebab apa? Aku benci lah. Kau benci kenapa? Sebab apa? Aku nak cakap. Kau benci sebab apa? Tadi tak nak cakap. Kau tanya dia suara-suara nak? Nak? Kalau ada suara, dah boleh cakap lancar. Dia tak nak cakap. Tadi tak nak cakap. Kau benci dia atas sebab apa? Cakap lah boleh tolong. Mana yang boleh tolong? Mana yang boleh tolong kita tolong. Cakap lah apa yang terdapat hati. Keluarkan, keluarkan. Cakap, cakap. Kau benci kenapa? Jangan simpan. Kenapa yang sebabkan kau benci dengan dia? Apa yang menyebabkan kau benci dengan dia? Semua sayang dia. Kenapa kau tak sayang kau? Kenapa?
Sebab aku garang sangat kot, aku kasar sangat kot. Orang sayang dia, tak ada baik hati. Orang tu orang sayang dia. Macam dah, jangan buat lagi. Kau kan juga, kau Islam juga kan. Kau solat juga kan. Betul tak? Ha? Betul tak? Kan? Kau mengucap, betul tak? Sebab tu pun kena ingat Allah. Macam ni lah. Daripada kau kena kacau dengan tu, aku hantar kau pergi Mekah. Kau nak? Pergi Mekah kau jauhkan diri daripada dia. Nak? Baik kau duduk sana, orang yang sini nak pergi sana makan masa nak pergi. Ini hantar secara baik ni. Nak? Aku minta Tabi Adam sendiri hantar kau pergi Mekah. Nak? Nak? Ha? Kau mengucapkan, kau solat kan? Kalau kau buat macam ni, macam mana? Nanti Allah balas kau balik macam mana? Ha? Nak? Ha? Tak nak pergi? Kau nak Allah balas kau? Tak nak kan? Kau takut azab Allah kan? Ha. Apa kata nanti pergi dengan ke Mekah ya? Kita hantar kan? Sebenarnya kau ni baik. Yang sebenarnya kau ni baik. Kau ni baik. Tapi kau terikut sangat kata-kata orang. Betul tak? Ha. Okay, kau keluar daripada badan dia secara elok. Kau pergi buat ibadah kat macam ni kat Mekah. Ya? Nak? Buang dendam dalam hati tu tak baik, dendam macam tu. Habis kau solat macam mana? Eh? Kosongkan, kosongkan dalam hati tu. Istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Kosongkan dalam hati dan jiwa tu. Buang sifat dendam tu. Eh? Boleh? Okey. Kita minta Tabi Adam. Nak keluar dari mana? Nak keluar dari mana? Nak keluar dari mana? Kita orang semua kesian kan kau. Nanti nak keluar dari mana? Nanti kau merasa Allah susah. Kau nak keluar dari mana? Hmm? Semua orang sayang kan kau. Semua orang sayang kau. Nak keluar dari mana? Tangan? Tangan eh? Okay. Ikhlaskan hati ya. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Ikhlas ganti. Keluar. Baik, kan tiba.
aku beli dia sebenarnya. Tapi kau dia suruh, tak apa. So, nanti pergi Mekah, buat amal ibadat sana kan. Dekatkan diri dengan Allah ya. Buah. Dah. Okey, keluarkan tangan eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah rahman rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa lega. Rasa lega. Penat kan? Kita tengok pun lagi penat. Betul. Eh, kita tolong dia lagi penat. Eh, tak pergi tak apa. Alhamdulillah dah sihat. Eh. Okey. Kepada suami, kepada isteri ni. Ya. Dulu pernah banyak kali rawat. Eh, macam kamu cakap tadi, tak pernah nak bercakap. Betul. Hari ini terbukti dia bercakap. Alhamdulillah. Dengan sendirinya dia tolong keluarkan barang-barang yang dia taruh. Eh, alhamdulillah. Ustaz nampak. Kita dapat buat dengan izin Allah. Dapat pulihkanlah dengan izin Allah. InsyaAllah. Eh, okay, apa nak pesan kepada masyarakat yang tak percaya benda-benda syirik urafat sehir-sehir ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suami kepada Suhaila. Saya kahwin tahun 2014. Saya seorang yang tak pernah, dalam family yang tak pernah mengalami gangguan-gangguan macam ni. Saya asal family saya macam tu. Tapi bila saya kahwin, saya dapat, saya memang tak percayalah benda-benda macam ni insyaAllah sebelum ni. Tapi bila saya berkahwin dengan isteri saya, mengalami benda-benda macam ni. Paling terbaru, dulu masa di Kelantan, dia sampai diganggu sampai ni. Dia ganggu api, dia ganggu elektrik. Elektrik, kelip-kelap. Lepas tu dia sakit bahu. Baru tadi dia buang banyak tadi. Sini sakit, kalau sakit sini. Kaki tak pernah. Sini ya. Lepas tu di pernah jumpa ustaz di Kelantan, mohon dipermudahkan untuk mengandung. Alhamdulillah dapat seorang. Tapi anak saya pun tu, dia macam tak apa nak, dia ada main autism sikitlah. Ada gangguan jugaklah. Tapi saya rasa bukan gangguan jin, memang
autism tu saya rasa, insyaAllah. Lepas tu, sampai sekarang, dah 8 tahun kahwin. Walaupun kami dah pergi ke hospital, cek kandung, cek kesuburan, alhamdulillah dia memang subur. Doktor kata tak ada masalah. Dia dah buat ujian, tapi tetap tak ada rezeki. Lepas yang lepas Ustaz di Kantan tu. Dan sebelum-sebelum ni banyak lah. Di Sungai Petani, dua kali rumah saya dipasang pendinding. Dua kali juga Ustaz yang membuang. Tapi daripada situ saya nampak memang betul. Benda-benda macam ni adalah wujud. Ya, sama ada yang saka, ada yang kata saka. Ada juga yang kata jin yang suka kepada isteri saya ni sebelum kahwin dulu. Dia suka. Ada juga yang kata dia hantar. Dia hantar ni, dia hantar oleh orang tu, dia hantar oleh orang ni. Benda tak terputus-putus lah. Dan terbaru ni memang sangat teruk lah. Sebelum ni bahu untuk mengelakkan dia buat kerja lah. Lepas tu memang baru ni, kaki kanan. Dan pagi tadi, duduk belah kaki, dia tak boleh jalan, hampir tak boleh jalan. Jadi kita paksa cari juga, alhamdulillah. Jumpa di TikTok pagi tadi juga saya cari. Di TikTok saya search Pusat Rawatan Islam Melaka. Alhamdulillah yang first keluar, Datuk lah. Datuk punya TikTok. Dan saya terus beritahu kat dia, nak ingat nak ke PD. Ada PD tadi kau seorang ni. Saya pergi nak pergi, tapi alhamdulillah singgah sini dulu saya cerita. Saya kata kuat singgah kat Masjid Tanah dulu. Sebab kita dekat kita, dia singgah sini tengok insya-Allah. Kalau kata ramai orang kami akan terus ke PD. Alhamdulillah kami datang tak ada orang. Alhamdulillah memang rezeki untuk Suhaila nak jumpa dengan Datuk lah. Nah, memang Allah memudahkan. Dan hari ni baru first time, dah banyak kali saya jumpa ustaz-ustaz. Dia tak mau cakap. Saya pendamping dia, saya tak tahulah. Sama ada banyak-banyak person. Kata kejap kata pendamping, kejap kata jin suka kat dia. Semua kata saka dia. Semua dia ada. Maknanya betul lah. Jadi banyak cara dah buat, banyak orang dah jumpa. Alhamdulillah, kali ni saya first time dengar dia bercakap sendiri. Dia kata, dengar dia cakap dia tak suka kat Suhaila ni. Saya pantas, saya tak tahulah, wallahualam lah. Saya kata tak ambil tahu. Saya harap orang yang hantar ni berubah lah. Ubat syirik dosa besar. Cukup-cukup lah nak merasa dengki kepada kami. Kami cari rezeki je. Dia buat business online, nak cari rezeki sahaja. Untuk yang halal, untuk anak bini, untuk kami sekeluarga lah nak hidup. Alhamdulillah sekarang ni pun berkat mak saya duduk dengan saya sekarang ni. Banyak mendoakan kami. Alhamdulillah. Itu saja. Okay, adik, apa nak pesan pada masyarakat? Nak tengok malu lah. Okay, tak apa, cakap rakan. Nanti kita belakang muka Tak, insyaAllah, masih yang saya tak. Kaki sakit ke? Tak sakit. Asal macam di awal-awal kan. Ringan. Ringan. Badan pun ringan Badan ringan. Tapi rasa macam melayang. Pasal benda tu dah lama kan. Kepala pun rasa melayang, tak sedap. Tak sedap sangat. Tak sesak Semua okey, alhamdulillah, badan ringan. Daripada tadi rasa masuk langkah ni memang dah start pening. Okey, apa belum nak masuk lagi. Okey, belum masuk, rasa berat lah. Rasa berat dah. Saya tak tahu nak pesan lah. Benda yang ada lah. Benda ni kalau orang yang tak percaya betul benda yang buat saya ni, saya tak balas, tapi tak ada insaf lah, tobat tak ada tobat. Kita hidup pun nak mati kan. Tak akan mati kan. Okey, menyembuhkan Allah Taala bang kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Okey. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda penyihir-penyihir dan penyuruh-penyuruh sihir di luar sana, taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka maut dahsyat, itu janji Allah pasti. Ya, antara jin setan iblis dengan penyihir-penyihir, penyuruh-penyuruh sihir di luar sana, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam, lebih. A'udzubillahi min zalik. Ya, jadi taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ya. Jadi kepada netizen luar sana yang baru tengok TikTok saya, boleh layari YouTube saya Tabib Adam and Misa, Adam and Misa atau Raden Tabib Adam. Ya, jangan lupa like, share, subscribe tekan loceng ya, untuk kita kongsikan video-video sakit-sakit apa-apa yang ada di dalam tubuh badan kita. Yang pergi hospital, doktor cakap tak ada penyakit, datang sini insya-Allah. Ya, sakit medis apa-apa sakit. 70% sakit manusia gangguan syaitan ya.
90% manusia semua ada saka. Ya, jadi kepada anda di luar sana, jika tahu di mana rumah penyihir-penyihir, hubungi saya 019-216-9911. Ya, bagi nama dia, nombor telefon dia jika ada, biar saya tarbiahkan dia supaya dia bertaubat. Jika dia ingin bertaubat, itu hak dia. Ya, jika dia ingin menentang, itu hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kita ada Allah SWT yang Maha Agung, Maha Sakti, Maha segala-galanya. Hidupku, matiku kerana Allah. Ya, kun fayakun. Jadi kepada anda luar sana, mana yang sakit saya doakan cepat sembuh, mana yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, dan dah senang dan kaya, jangan lupa derma, derma, derma kepada adik balik yang terdekat, baru derma kepada yang jauh. Kepada anda luar sana, mana yang sakit saya doakan cepat sembuh, ya, yang susah dapat kerja, dapat kerja, yang tak ada jodoh, dapat jodoh. Ya, jadi pada hari ini ingat, zikir, 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 zikir. Zikir dalam hati bukan di mulut. Di mulut tak jasa, di hati untuk rokokkan roh bukan jasa. Jangan lupa sertakan Al-Fatihah. Kedua ibu bapa kita yang masih hidup atau petang hingga dunia. Jangan lupa selawat atas jasa salam. Jangan lupa like, share, subscribe. Tekan loceng, tining, gua bila tapi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun, fayakun. Kepada follow-follow TikTok, terutama saya doakan kamu supaya Allah bagi kamu iman dan takwa. Ya, supaya kamu menjadi baik, lebih baik, lebih yang terbaik. Okey, lepas ni kita ada lagi satu pesakit. Sebelum kita akhiri TikTok kita di hari petang Selasa ini. Kun fayakun. Bye-bye. Okay, saya selagor sikit. Selagor sikit.